Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Anta Sanusi Tepu, NIM 210-15. Saya di sini mengerjakan tugas milling menggunakan aplikasi MasterCam. Langsung saja masuk ke aplikasinya. Pertama buat garis tengah FNF9, create rectangle. Sudah hancur to center ya, klik dulu, atur ukurannya 100 dan 100. Oke, lanjut ke mesin. Sudah mesin milling stock setup Y100 X100 Z10, material aluminium, tool pad pilih pocket, klik OK. Tool fit rate-nya 350, spindle 700, 750, spindle speed 700, CS-nya 23. Cut parameters, facing, deep cut 1, linking parameter semua absolut, deepnya -2. Oke, kita lihat animasinya, atur kecepatan dulu. Nah, cakep. Oh iya, ada yang lupa tadi kita atur handle-nya ya. Tadi itu ke tool, select library tool, pilih yang flat 10. Oke, sudah bagus hasilnya. Kita lihat kode B. Berikut adalah kode G-nya.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.